Sudah menjadi kebiasaan warga Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, terutama yang tinggal di sekitar aliran Sungai Lematang maupun daerah rawa, saat musim hujan yang mengakibatkan luapan aliran sungai, mereka berkumpul di sekitar sungai. Hal ini dikarenakan warga melakukan tradisi musiman, yakni menangkap ikan mudik atau yang biasa disebut warga menangkul ikan mudik dengan menggunakan alat seperti tangkul maupun jaring untuk menangkap ikan yang hanyut atau berada di dalam sungai. Salah satu warga desa Tanah Abang, Aldi, menjelaskan disebut menangkul ikan mudik, yakni menangkap ikan yang berasal dari aliran sungai. Ikan yang biasanya dapat ditangkul atau ditangkap yakni ikan lambat, ikan sepat, dan ikan baung sungai. Aldi mengaku warga menangkul ikan mudik di waktu pagi maupun sore hari. Adapun hasil ikan tangkulan dijual warga ke pasar kalangan dan sebagian dibuat untuk konsumsi bersama keluarga. Lah ikannya mudik dari ilir kan, dari ilir nak ke hulu. Ikannya macam-macam, lambak ini, sepat siam. Jual agak ada yang ngembek biasanya. Ini ke pasar Tanah Abang. Dijual pasar Tanah Abang. Wartawan gitu kan? Boris Simbolon, Sriwijaya TV.